sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah minggu ini. Semuanya kita, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, di atas segala raja. Kau layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di segala raja. Dengan segenap hati, sebab Kau layak terima pujian. Angkat tanganmu, sebab Kau layak. Pujilah Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian Tuhan.
Terima kasih Bapa. Anugerah demi anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa. Kembali Tuhan yang Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mari Bapa Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada pagi hari Bapa. Berikan kami kesatuan hati Bapa, antusias Tuhan, semangat untuk lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Amin. Engkau juga berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah ataupun mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Yang saat ini Tuhan sedang beribadah kepada Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Engkau berkati setiap mereka Bapa. Kau berikan kekuatan yang baru kepada mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan pengharapan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang rindu lebih lagi Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka yang sakit Tuhan. Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Mereka dalam pergumulan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, perekonomian mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau yang menuntun mereka Tuhan. Tetap mereka memberikan pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk jemaat juga Tuhan saat ini Bapa yang bergumul dengan banyak hal Tuhan, lebih lagi Bapa yang kami tidak tahu Tuhan pergumulan mereka. Kiranya Bapa Engkau yang boleh menjamahi mereka Tuhan. Saat mereka menaikkan puji-pujian kepada Engkau, mereka bersorak-sorai Tuhan. Saat mereka boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mari Bapa firman itu Tuhan yang boleh menegur mereka Bapa. Firman itu Tuhan boleh menguatkan mereka Tuhan. Sehingga setiap jemaat Tuhan, saat mereka boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, hati mereka Bapa, hidup mereka Tuhan boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan pada pagi hari Bapa. Tuhan Engkau yang berkati ibadah kami Bapa. Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, dengan mengambil sikap hormat di hadapan Tuhan, semangat kita untuk mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-24 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih Tuhan, semuanya kita mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita puji Raja kita, Allah kita. Amin. Katakan, tak terlukiskan kasih yang kau berikan.
tiada bandingannya. Dekat kasihmu, dekat kasihmu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Setia menjagaku, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab Dia Allah yang maha kuasa, Dialah Allah yang maha mulia, bertahta untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Dia, yang layak dipuji dan disembah. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sampai selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekalian sama aja kita, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan
kepadamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Pada hambanya dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah di minggu kedua bulan November ini. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, pagi hari ini, izinkan kami untuk menghampiri tahtamu yang kudus, mendengarkan suaramu melalui hambamu, agar setiap kami pagi hari ini dicerahkan, baik dalam pikiran dan dalam jiwa kami, meluruskan jalan-jalan kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memperkenankan hatimu. Bersabda kami siap mendengar, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diberi judul, Jangan Dendam, Nanti Kasih Padam. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Izinkan saya akan membacakannya bagi kita dan saudara-saudara mengikuti pembacaan ini di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi 1 Samuel 24 ayat 11 dan 12. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu adagium yang dianut oleh sebagian orang, bunyinya demikian. Ada hal-hal di dunia ini yang dianggap tidak patut dimaafkan, dan karena itu dendam harus selalu berlaku. Saudara sekalian, adagium ini dianut oleh sebagian orang Yahudi yang selamat dari kem konsentrasi Nazi Jerman. Kita tahu bahwa kem Nazi di Jerman adalah tempat yang sangat mengerikan bagi orang-orang Yahudi pada masa Perang Dunia yang kedua. Di situ tidak hanya terjadi penyiksaan tetapi juga pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kem-kem itu, saudara, ada 6 juta orang Yahudi yang dihabisi oleh tentara Nazi. Nah, saudara, setelah Perang Dunia yang kedua, sekelompok orang yang selamat dari kem itu kemudian membentuk sebuah organisasi yang diberi nama NAKAM. NAKAM itu sendiri artinya para pembalas. Nah, saudara, para anggota grup NAKAM ini, saudara, itu
terdiri dari 300 orang yang kemudian memiliki rencana untuk membalas dendam terhadap kekejian Nazi terhadap mereka. Dan pembalasan itu dimaksudkan untuk mengobati rasa sakit hati mereka karena perlakuan tentara Jerman atau tentara Nazi Jerman kepada mereka pada masa Perang Dunia Kedua berlangsung. Dan itulah sebabnya kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pembalasan dengan dua cara. Yang pertama, mereka ingin meracuni sungai yang mengalir dari kota-kota besar di Jerman pada waktu itu. Salah satunya adalah kota Berlin. Yang kedua, saudara, mereka ingin meracuni makanan dari para tentara Nazi yang pada waktu setelah Perang Dunia Kedua itu ditahan, dimasukkan dalam tahanan, dan diawasi oleh tentara Amerika Serikat. Namun, saudara sekalian, semua rencana itu berhasil digagalkan. Saudara sekalian, sejarawan Israel yang juga penulis buku biografi dari para orang-orang terkenal bernama Dina Porat, dia berkata begini dalam wawancara dengan Fox News, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam organisasi NAKAM itu adalah sesuatu yang diperlukan sebelum mereka kembali kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, sesuatu yang diperlukan sebelum mereka yang selamat atau menjadi korban daripada tentara Nazi itu kembali ke masyarakat. Nah, saudara, pertanyaan saya pagi hari ini adalah apakah pembalasan dendam itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk kembali kepada kehidupan yang normal? Dan apakah benar bahwa ada Gium yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang patut, ada hal-hal yang tidak patut dimaafkan dan dendam itu harus berlaku, itu juga terjadi atau berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saudara, kita akan melihat ada dua kebenaran yang kita pelajari bersama dari kisah Raja Daud yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 24 ini. Kebenaran yang pertama yang kita lihat di sini adalah sikap hormat kepada Allah itu membuat orang tidak menyimpan dendam. Nah, saudara, kalau kita membaca mulai dari pasal 18, itu kita sudah renungkan minggu yang lalu, kita melihat bagaimana sikap Saul terhadap Daud. Saul itu sangat benci kepada Daud. Dan itulah sebabnya dia ingin membunuh Daud. Dia ingin menyingkirkan Daud dari hidupnya. Dan Saul itu memburu Daud. Dia memburu Daud seperti memburu binatang, saudara. Ia ingin melenyapkan Daud. Dan oleh sebab itu, saudara, kita melihat mulai dari pasal 18 sampai pada pasal 24 ini, Daud berpindah-pindah tempat menghindari perburuan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, maka kita melihat bagaimana keadaan atau kondisi yang dialami Daud pada masa-masa dia diburu, hendak dibunuh oleh Saul. Bagaimana kepedihan hatinya, bagaimana tekanan-tekanan yang dialaminya, bagaimana ketakutannya, bagaimana ketidakpastiannya, bagaimana penderitaan yang dialami oleh seorang Daud pada masa Saul itu memburunya seperti memburu binatang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak hanya itu. Saul juga menyakiti hati Daud dengan dia merencanakan untuk menikahkan Daud dengan putrinya. Dan kita tahu kemudian akhirnya ternyata putri yang hendak dinikahkan kepada Daud itu justru diberikan kepada orang lain, saudara. Dan tidak hanya itu, saudara, yang lebih menyedihkan lagi, pada waktu Daud itu, saudara, terusir atau dia dalam pengembaraan dan dia meninggalkan keluarganya, istrinya yang bernama Mikal, yang adalah anak Saul itu juga, kemudian diberikan kepada orang lain, saudara, menjadi istri orang lain. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat memedihkan hati seorang Daud. Namun Daud sama sekali tidak menaruh dendam dan sakit hati kepada Saul. Pada suatu ketika, Saul membuang hajat di sebuah gua, saudara, dan ternyata Daud dan anggota-anggotanya, pasukannya itu berada di dalam gua yang sama. Dan ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat baik dan sangat besar untuk membalas dendam. Kalau Daud memiliki dendam kepada Saul, ia bisa saja membunuh Saul. Namun Daud dikatakan tidak melakukannya. Ia justru bahkan melarang orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menyentuh Saul atau membunuh Saul. Bahkan ketika mereka berkata, Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganmu, ini kesempatanmu, ini saat yang baik sekali. Namun Daud tidak melakukannya.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa Daud tidak menaruh dendam kepada Saul? Kenapa dia tidak membalaskan perbuatan Saul kepadanya? Bukankah Saul itu sungguh keterlaluan dan sudah di luar batas? Mengapa, saudara? Jawabannya adalah karena Daud itu menghormati Allah. Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Itulah sebabnya Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Allah. Daud mengatakan demikian, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara sekalian, di dalam banyak sekali peristiwa, Daud selalu mengulangi kata ini. Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan karena Daud adalah seorang yang menghormati Tuhan di dalam hidupnya, maka dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak menyentuh Saul. Dia tidak membunuh Saul. Sebab kalau dia membunuh Saul, itu sama saja artinya dia menghina Tuhan. Dia tidak menaruh hormat kepada Tuhan yang telah mengurapi Raja Saul. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, aku merasa sayang kepadamu. Itulah sebabnya aku tidak membunuhmu. Itulah sebabnya aku tidak menyentuhmu. Dan kata aku merasa sayang kepadamu ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, tetapi aku menyelamatkan engkau. Artinya saudara sekalian, bahwa Daud tidak mau membunuh Saul. Dia mau menyelamatkan Saul karena Daud itu menghormati Tuhan yang telah mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah prinsip yang sangat penting yang perlu kita ketahui di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan. Kadangkala kita harus akui bahwa perlakuan orang lain kepada kita seringkali menyebabkan kita menaruh dendam dan sakit hati, dan ada keinginan di dalam diri kita untuk melakukan pembalasan kepada orang yang pernah menyakiti hati kita atau orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Jujur, saudara, harus kita akui, jika ada kesempatan seperti yang dialami oleh Daud, maka kesempatan itu tidak akan kita lewatkan. Kesempatan itu tidak akan kita sia-siakan. Bahkan kita mungkin mencari pembenaran rohani, alasan yang rohani, alasan yang alkitabiah untuk bisa membalaskan perbuatan jahat orang lain terhadap kita. Sesungguhnya ketika kita menaruh dendam dan membalas kejahatan orang lain kepada kita, kita membalaskan itu, sesungguhnya saudara harus tahu satu hal, bahwa kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Allah di dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dengan kita dendam kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang melawan perintah Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan perintah kepada kita, kasihilah musuhmu? Bukankah Tuhan memberikan perintah kepada kita, kalau orang tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu? Tetapi ketika kita menaruh dendam di dalam hati kita, bahkan membalaskan sakit hati kita kepada orang lain, bukankah itu menunjukkan bahwa kita dengan terang-terangan melawan Tuhan? Dan kalau kita melawan Tuhan, itu berarti kita tidak menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, jika kita membalas perbuatan orang jahat kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak menghormati Allah yang telah menciptakan manusia, ciptaannya itu. Saudara, kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dikatakan oleh Alkitab sungguh amat baik. Tetapi dosalah yang membuat manusia akhirnya menjadi begitu rusak, begitu buruk. Dan sekali lagi saya mau katakan, bahwa bukan karena manusianya, tetapi karena dosanya. Karena dosalah yang membuat manusia itu melakukan kejahatan kepada sesamanya. Dan itu juga yang mungkin kita alami di dalam hidup kita, perlakuan orang lain kepada kita. Dan kalau kita kemudian membalaskan, melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang orang lain lakukan terhadap kita, itu juga menunjukkan bahwa kita menghina Allah. Kita tidak menghormati Allah yang menciptakan orang itu, menciptakan dia bukan di dalam dosanya, tetapi menciptakan dia sungguh amat baik. Dan itu ketika kita melakukannya, kita membalaskan dendam kita kepada orang lain, itu sama saja kita menghina Allah sebagai pencipta. Yang ketiga, jika kita menaruh dendam kemudian kita membalaskan dendam itu, maka itu sama saja kita mengambil alih hak Allah. Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 19,
pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Maka kita ketika kita mengambil alih hak Allah di dalam hidup kita, itu sama saja kita menghina Allah karena tindakan kita itu. Dan di dalam ayat yang ke-13, Daud berkata kepada Saul, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara, Daud sungguh-sungguh menaruh hormatnya kepada Allah. Yang keempat, saudara, jika kita membalaskan dendam kita kepada orang lain, maka itu sama saja merupakan penghinaan terhadap karya salib Kristus yang begitu agung di dalam hidup kita. Saudara, kenapa saya katakan ini adalah sebuah penghinaan? Sebab kematian Kristus di atas kayu salib sesungguhnya telah membawa perdamaian antara kita dengan Allah, tetapi juga membawa pendamaian antara kita dengan sesama. Maka jika salib Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama, tetapi pada saat yang sama kita masih menaruh dendam, kita masih membenci orang lain, dan kita ingin membalaskan dendam kita kepada orang lain, itu sama artinya kita menghina karya salib Kristus. Kita menghina perbuatan Allah yang sangat besar, yang kita selalu nyanyikan, agungkan. Betapa luar biasanya kasihnya. Betapa luar biasanya pengampunannya di dalam kehidupan kita, umatnya. Nah, saudara, ini prinsip yang sangat penting dan harus kita ketahui. Jika kita di dalam hidup kita, pada waktu orang lain menyakiti kita, pada waktu orang lain memusuhi kita, pada waktu orang lain mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas terhadap hidup kita, kita harus ingat bahwa kita tidak boleh menaruh dendam. Kita tidak boleh membalaskan perbuatan jahat orang lain kepada kita karena kita menghormati Allah di dalam hidup kita. Seorang wanita berkulit hitam yang tua renta dengan perlahan-lahan bangkit berdiri di sebuah ruang pengadilan di Afrika Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Umurnya kira-kira 70 tahun. Dari raut wajahnya, saudara, kelihatan tergores penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Dan di depannya, saudara, berdiri seorang pria kulit putih yang bernama Mr. Van der Broek. Saudara sekalian, Van der Broek dinyatakan bersalah karena membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita tua yang berumur 70 tahun itu. Beberapa tahun yang lalu, saudara, pria itu datang ke rumah wanita itu. Dan kemudian dia mengambil anaknya, menembaknya, dan kemudian membakar anaknya. Kemudian, saudara, beberapa tahun kemudian dia datang kembali lagi, saudara. Dia mengambil suami daripada wanita itu dan menyeretnya ke sebuah tempat di tepi sebuah sungai, disaksikan oleh wanita itu. Dia melihat suaminya diikat, disiksa, dan kemudian dia dibakar dengan bensin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata-kata terakhir yang didengar oleh wanita itu yang keluar dari mulut suaminya sebelum suaminya itu meninggal, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Belum lama berselang kemudian, Mr. Van der Broek itu ditangkap, diadili, dan kemudian dinyatakan bersalah. Dan pada saat itu, saudara, ketika wanita itu berdiri di dalam ruangan pengadilan itu, hakim bertanya, jadi apa yang Anda inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang ini yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda? Wanita itu kemudian menjawab, saya menginginkan tiga hal. Yang pertama, saya ingin pergi ke tempat suami saya dibunuh. Saya ingin mengumpulkan abunya dan saya ingin menguburkannya secara terhormat. Yang kedua, Pak Hakim, saya hanya punya satu orang suami dan satu orang anak. Dan karena mereka semua telah pergi, saya ingin mengangkat Van der Broek ini menjadi anak saya. Dan saya ingin dua kali dalam sebulan, dia harus pergi ke ghetto. Ghetto itu adalah tempat orang-orang kulit hitam tinggal. Dia harus datang ke tempat itu dua kali dalam seminggu, dalam sebulan. Dan satu hari dalam pertemuan itu, dia harus bersama-sama dengan saya. Dia harus bercakap-cakap dengan saya. Dia harus mengisi hari-hari saya, supaya saya juga bisa menyatakan kasih saya kepadanya. Dan yang ketiga,
sambil melihat kepada Van der Broek itu. Ia berkata, saya ingin anak ini, Van der Broek ini tahu bahwa saya memberikan maaf baginya karena Kristus Yesus telah mengampuni dan telah memaafkan dosa-dosa saya dan juga dosa-dosa kita. Dan itulah permintaan suami saya terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Oleh karena itu saya minta seseorang bisa membantu saya ke depan sehingga saya bisa memeluk Van der Broek itu dan menyatakan kepadanya bahwa saya ingin dan saya benar-benar memaafkannya. Nah, saudara, ketika petugas pengadilan kemudian membawa wanita tua itu ke depan Van der Broek, lalu Van der Broek itu, saudara, tidak bisa menahan tangisannya, dia menangis dan dia pingsan. Pada waktu orang-orang di dalam ruangan pengadilan itu menyaksikan peristiwa itu, mereka menyanyikan lagu Amazing Grace. Kalau saya Indonesiakan, sangat besar anugerah-Mu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata-kata wanita tua itu, karena Yesus Kristus mati untuk mengampuni. Demikianlah wanita ini mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Sudah terlalu sering kita mengatakan kata-kata ini. Terlalu sering kita mengatakan kita mengagungkan karya salib. Terlalu sering kita mengatakan bahwa begitu hebatnya karya salib dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah menunjukkan penghormatan kita akan karya salib itu di dalam hidup kita ketika kita memaafkan, mengampuni orang lain. Saudara sekalian, dalam hidup kita ini ada begitu banyak orang yang pernah mungkin membuat kehidupan kita menjadi begitu menderita. Mungkin suami kita yang pernah melukai kita, mengecewakan kita. Mungkin istri kita yang pernah menimbulkan kepahitan di dalam jiwa kita. Mungkin mertua kita, mungkin menantu kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita. Bahkan mungkin tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita, yang sering bertemu dengan kita, yang menjengkelkan kehidupan kita, hati kita. Bahkan mungkin sesama anggota gereja atau sesama pelayan-pelayan Tuhan di gereja yang juga mungkin pernah menimbulkan luka di dalam hati kita. Apakah kita menghormati Tuhan? Dan dengan demikian kita tidak menyimpan dendam dan sakit hati terhadap orang lain. Yang kedua, saudara. Sikap hati yang bersih dari kejahatan membuat orang tidak menyimpan dendam. Saudara, pada waktu Daud memotong punca jubah Saul dengan diam-diam, dikatakan dalam ayat yang ke-6, berdebar-debarlah hati Daud. Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki dalam bahasa Ibrani, kata berdebar-debar itu dari kata nakah. Itu artinya memukul hatinya. Saya coba kita membayangkan, saudara, ketika Daud itu hanya memotong punca jubahnya, artinya ujung jubahnya, dia belum menyentuhnya, dia hanya memotong punca jubahnya, itu sudah mendatangkan rasa bersalah di dalam hati Daud, saudara. Belum menyentuhnya, apalagi membunuhnya, dia hanya memotong punca jubahnya saja, dia sudah merasa bersalah di dalam hatinya. Menarik sekali, saudara. Kalau kita menyelidiki hati daripada Daud ini atau mencoba melihat kedalaman hati seorang Daud ini. Sungguh, saudara, di dalam hatinya tidak ada kebencian dan sakit hati sekalipun Saul itu telah membuat hidupnya menderita bertahun-tahun lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, di situ Daud mengatakan, tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Sebenarnya ini lebih tepat diterjemahkan dengan tidak bermaksud jahat ataupun durhaka. Artinya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu Daud itu memotong punca jubah daripada Saul itu sebenarnya bukan karena dia benci kepada Saul, tetapi dia hendak membuktikan kepada Saul bahwa hatinya itu bersih, bahwa hatinya itu tidak ada niat atau maksud yang jahat kepada Saul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, niat dan maksud-maksud itu, maksud-maksud jahat itu berkaitan dengan hati manusia. Dan Daud benar-benar tulus mengasihi Saul.
sama sekali tidak ada niat jahat di dalam hatinya untuk membunuh Saul. Bahkan ketika kesempatan yang besar itu ada di depan matanya, sama sekali tidak ada niat yang jahat, niat yang timbul di dalam hatinya untuk membalas perbuatan jahat Saul kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlalu sulit bagi kita menemukan hati yang bersih seperti ini, bukan? Terlalu sulit. Saya mau katakan, dunia ini penuh dengan kepalsuan. Kadangkala perbuatan yang baik yang dicitrakan, dinyatakan kepada sesama, kepada orang lain, sebenarnya membungkus niat maksud-maksud yang jahat, yang terselubung, yang belum dinyatakan. Dan pada saat itu dinyatakan, maka kejahatan itu akan diluapkan dengan tanpa terkendali. Kita hidup dalam dunia yang penuh kepura-puraan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Seolah-olah baik, seolah-olah aman. Tetapi sesungguhnya di dalam itu menyimpan sesuatu yang suatu saat itu akan meledak. Daud adalah seorang yang selalu menjaga hatinya untuk selalu bersih dari kecemaran dan kejahatan. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23, Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Dalam Mazmur pasal 26 ayat 2 dikatakan, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku." Perhatikan, "Selidikilah batinku dan hatiku." Saudara sekalian, Daud memiliki hati yang selalu ingin dibersihkan, disucikan, diselidiki oleh Allah. Namun sekalipun demikian, Daud tidak boleh terlalu kita agungkan. Karena Daud juga bukan manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang memiliki hati yang sempurna di dalam kesucian dan kebersihan. Daud pernah gagal dalam menjaga hatinya. Ia pernah jatuh. Dia pernah pada suatu saat cemar di dalam kehidupannya. Dia merencanakan untuk membunuh Uria. Dan itu kemudian menjadi kenyataan. Tetapi kemudian kita lihat di dalam Alkitab ketika dia sadar akan dosanya. Daud datang kepada Tuhan. Dia menyesal, dia mohon ampun kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan air mata. Dengan kehancuran hati. Dia membawa hatinya yang sudah cemar itu untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya katakan kepada saudara bahwa kita pun bisa saja tidak mampu menjaga hati kita dari kecemaran. Hati kita bisa tercemar dengan dendam dan keinginan-keinginan yang terselubung untuk membalaskan perbuatan jahat orang lain kepada kita. Jika ada kesempatan, maka kita akan melakukan pembalasan itu. Bahkan pembalasan yang lebih besar dan lebih jahat kepada orang lain. Saudara, saya pernah mendengar dan berkali-kali, dan mungkin juga kita semua mendengar orang berkata begini, "Oh, saya tidak dendam kepadanya." Enggak kok. Padahal sebenarnya di dalam hatinya terbakar, saudara. Terbakar oleh dendam. Kita mungkin juga seringkali mendengar orang berkata, "Okay, saya memaafkanmu. Okay, saya akan menerima permohonan maafmu." Tapi sebenarnya, saudara sekalian, di dalam hatinya tersimpan sakit hati. Tersimpan dendam yang membara. Yang suatu saat dia akan lampiaskan dan dia akan balaskan. Saudara sekalian, saya katakan bahwa tidak mudah untuk bisa menjalani kepahitan atau menjalani luka-luka di dalam hidup kita akibat perlakuan orang lain terhadap kita. Saya tidak menganggap remeh perbuatan jahat orang kepada kita. Saya tidak menganggap ringan sikap atau kejahatan orang lain kepada kita. Saya katakan itu bukan hal yang mudah untuk dilupakan, bukan hal yang mudah untuk dilalui. Saya pernah mengalami hal itu, saudara. Saya pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang jahat bahkan tidak manusiawi di dalam sejarah hidup saya sampai pada hari ini. Entah dengan kata-kata, entah dengan tindakan yang dalam tanda petik secara manusia itu sulit untuk bisa diterima dan dimaafkan. Tetapi saya dan saudara hari ini mau belajar dari seorang Daud, dari firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang hati. Hati kita harus dibersihkan. Hati kita harus disucikan dari segala kecemaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita menaruh
sakit hati, dendam, dan keinginan-keinginan untuk membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Sesungguhnya saya mau katakan bahwa hati kita tidak bersih. Hati kita tercemar, bahkan hati kita begitu kotor. Bagaimana Allah bisa bertahta di dalam hati yang demikian? Bagaimana orang bisa menghampiri Allah dengan hati yang demikian? Bagaimana orang bisa memuji Tuhan? Oh haleluya, puji Tuhan dengan hati yang demikian. Bagaimana orang bisa melayani Tuhan dan bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang lain kalau hatinya tercemar, kalau hatinya masih menyimpan dendam, kalau hatinya masih menyimpan rencana untuk membalaskan kejahatan orang lain kepadanya. Saudara, hanya dengan anugerah Tuhan, kalau kita mau datang kepadanya, maka ia akan membersihkan hati kita dari segala kecemaran, dan dia akan menaruh hati yang baru di dalam hati kita. Hati yang mau taat kepada Allah, hati yang mau mengampuni sesama kita. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau selama ini hati kita begitu keras, penuh dengan kebencian dan dendam dan keinginan untuk membalaskannya. Pada hari ini, kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kehancuran hati kita di hadapannya, maka dia akan membersihkan hati kita. Dia memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang dijauhkan dari segala kekerasan hati, hati yang lembut untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara sekalian, jika hati kita bersih, maka kita bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Kita bisa melihat orang yang menyakiti hati kita dengan sudut pandang yang lain, sudut pandang yang baru, sudut pandang yang berbeda. Kita juga bisa melihat bahwa orang yang berbuat jahat kepada kita bisa saja adalah korban dari perlakuan orang lain kepada mereka juga. Sehingga mereka meneruskan atau mereka mengulangi perbuatan yang telah mereka terima dari orang lain terhadap mereka dan mereka teruskan itu kepada kita. Kita bisa melihat saudara sekalian dari sudut pandang yang lain bahwa manusia itu tidak sempurna. Dan justru kalau kita melihat di dalam sejarah manusia, Allah memakai orang-orang yang tidak sempurna itu. Dan sama juga seperti kita yang tidak sempurna ini, melayani Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dan hati yang bersih, hati yang disucikan, hati yang baru itu akan menolong kita untuk melihat secara objektif bahwa ada maksud-maksud Tuhan yang indah di balik setiap peristiwa yang kita alami, kepahitan, kekecewaan, penderitaan, kekejaman-kekejaman yang mungkin kita alami dalam hidup kita ini untuk mendewasakan kita, membentuk kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mampu mengasihi orang lain, membalas kejahatan orang lain dengan kasih kita. Dan kasih itu adalah kasih yang sempurna dari Tuhan. Saudara, seorang pemuda bernama Johnson, sejak kecil dia sudah menaruh dendam kepada ayahnya. Kenapa, saudara? Sebab Johnson diperlakukan kasar dan kejam oleh ayahnya. Ayahnya tidak hanya berlaku kejam kepada Johnson, tetapi juga kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Itulah sebabnya, saudara, berkali-kali Johnson ngomong kepada mamanya. Dia bersumpah, dia berkata begini, "Mak, lihat ya, Mak. Kalau nanti saya udah besar, akan kubunuh itu papa." Saudara, berkali-kali dia mengatakan kata-kata itu. Yang paling diingat oleh Johnson suatu hari, papanya itu sakit, saudara. Ya. Dan pada waktu dia sakit, dia minta istrinya, anak-anaknya itu harus pijit kakinya. Nah hari itu saudara Johnson yang pijit kaki papanya. Nah pada waktu malam itu dia memijit kaki papanya yang sakit itu, dia tertidur saudara. Jadi sambil dia duduk di pinggir ranjang dia tertidur. Nah pada waktu papanya lihat dia tertidur sambil mijit kakinya saudara, kaki papanya itu langsung refleks dia tendang kepala anaknya itu sampai tubuh dari Johnson yang masih kecil itu terlempar saudara. Dan itu adalah kesan yang sangat dia ingat. Menyakitkan sekali. Dan dia selalu ingat sampai dia bertumbuh menjadi seorang pemuda, saudara, menjadi seorang yang dewasa.
Namun dendam itu tidak bisa terwujud, saudara, karena ayahnya keburu meninggal. Dan pada waktu ayahnya meninggal, saudara, karena komplikasi, Johnson tidak menangis, saudara. Pada waktu orang-orang yang datang berkunjung memberikan ucapan duka, menangis, bahkan ada yang meraung-raung, saudara, Johnson justru tersenyum, saudara. Dalam hati dia berkata, syukur papa cepat meninggal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah ayahnya meninggal, Johnson kemudian tinggal bersama bibinya ya untuk melanjutkan pendidikannya di kota yang lain. Saudara, setali tiga uang, saudara. Bibinya sama juga. Hanya bibinya tidak pukul dia, tapi kata-kata bibinya, saudara, aduh, tiap hari begitu menyakitkan. Kata-katanya kasar. Setiap hari kata-kata binatang keluar dari mulut seorang bibi kepada Johnson. Kecoa lu, bebek lu, dan sebagainya. Ya. Kira-kira itu gambarannya. Kata-kata makian tiap hari menjadi makanannya. Saudara, kalau di rumah Johnson itu manis sekali. Dia nurut, patuh, taat ya sebagai seorang anak yang bertumbuh remaja ya makin besar. Tapi saudara sekalian, kalau di luar rumah dia menjadi liar dan buas. Dia suka tawuran, dia suka berkelahi. Dan kalau dia pukul lawannya, saudara ya, kalau dia pukul lawannya, dia membayangkan lawannya itu seperti bapaknya atau bibinya, saudara ya. Jadi kalau dia tinju ya lawannya itu, dia itu membayangkan itu wajah papanya, saudara. Coba bayangkan, saudara. Kalau dia cekik temennya, saudara, dia mencoba membayangkan bahwa orang yang di hadapannya itu adalah papanya sendiri. Dia cekik, saudara. Kalau dia apa namanya injek seseorang, dia membayangkan bahwa orang yang dia injek itu adalah papanya atau bibinya. Dia mencoba untuk melampiaskan dendamnya dan sakit hatinya kepada orang-orang yang dia pukul, dia tendang, dia cekik, dia injek. Sampai suatu hari Johnson mengikuti sebuah retreat di sekolahnya. Dan di situ dia mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang hati manusia. Hati yang tercemar, hati yang penuh dengan dendam dan sakit hati. Johnson menyadari hatinya tidak lagi bersih. Dia menyimpan sakit hati kepada ayahnya dan bibinya. Dan dia tahu bahwa hati yang cemar itu membuat dia tidak bisa mengalami damai sejahtera di dalam hatinya. Hidupnya selalu dipenuhi dengan amarah. Hidupnya selalu jauh daripada damai sejahtera yang selalu sebenarnya dirindukannya di dalam hatinya. Hidupnya penuh dengan kepahitan. Dan pada waktu itu, saudara, dia datang meresponi panggilan Tuhan kepadanya. Dengan hati yang hancur pada waktu altar call panggilan kepada anak-anak muda yang hadir dalam retreat itu. Dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, hati saya kotor, hati saya cemar. Saya merindukan damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup saya. Maka hati yang cemar, hati yang penuh dengan dendam, kepahitan, kemarahan ini, aku mau bawa kepada Tuhan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Dan diganti dengan hati yang taat, hati yang baru, hati yang lembut, yang berasal daripada Tuhan. Pada akhirnya saudara Johnson mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan secara perlahan dan bertahap, karena hatinya sudah mengalami damai sejahtera Tuhan, dia mulai belajar untuk mengampuni, melepaskan semua dendam-dendam dari dirinya. Dan dia bisa menerima semua kepahitan dan semua penderitaan-penderitaan yang pernah dilaluinya, dijalaninya dari sudut pandang yang baru, dari sudut pandang Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah ingin sekali lagi membersihkan hati kita dari segala kecemaran, kepahitan, kekecewaan, dendam, dan amarah. Dan mari kita datang membawa hati kita kepadanya agar damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Pertanyaan saya yang pertama tadi pembukaan khotbah ini, apakah benar bahwa hal-hal yang tidak patut dimaafkan itu adalah menjadi bagian dari hidup kita? Sebagai murid Tuhan, masih berlakukah? Jawabannya adalah tidak. Karena kita telah mempelajari dua kebenaran penting pada hari ini. Yang pertama, sikap hormat kepada Allah membuat orang tidak menyimpan dendam. Dan yang kedua,
sikap hati yang bersih dari kejahatan membuat orang tidak menyimpan dendam. Kiranya firman Tuhan hari ini memperkaya hidup kita dan menolong kita menjadi murid-murid Tuhan yang belajar untuk tidak menyimpan dendam dan belajar untuk mengeluarkan, menyatakan kasih kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dalam hidup kami, dalam kami membangun relasi kami dengan orang lain. Biarlah kasih Kristus memenuhi hati kami, sehingga kami mampu untuk mengampuni orang lain. Dan biarlah dua kebenaran yang kami pelajari hari ini akan memperkaya hidup kami, memampukan kami untuk tidak lagi menyimpan dendam kepada orang lain, tetapi justru memaafkan, mengampuni orang lain. Berkati firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang Kristen adalah murid Kristus yang bersemangat melihat apa yang Tuhan kerjakan untuk membangun kerajaannya di dunia dan ingin mengambil bagian di dalamnya. Bila memandang Indonesia, bahkan dunia ini, kita menemukan ratusan suku bangsa dengan beragam budaya dan bahasanya masing-masing. Sayangnya sebagian di antara mereka belum mengenal namanya, apalagi menyembah Dia. Tuhan sangat mempeduli setiap suku bangsa. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Doakan agar ada jemaat Tuhan yang terpanggil menjadi utusan atau goer atau missionaries untuk pergi memberitakan kabar baik ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Panggilan untuk menjadi goer atau missionaries tidaklah mudah. Membutuhkan pergumulan untuk meninggalkan banyak hal. Perlu persiapan baik rohani, fisik, mental, dan karakter. Doakan agar mereka yang jelas akan panggilan Tuhan dapat benar-benar dipersiapkan untuk dapat menjadi utusan yang sehat, tangguh, dan efektif. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa untuk beberapa hal yang berkaitan dengan misi Gereja Kristen Jakarta. Mari kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang terpanggil untuk menjadi utusan Tuhan atau misionaris yang pergi memberitakan kabar baik di tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Panggilan untuk menjadi seorang misionaris tidaklah mudah, membutuhkan pergumulan untuk meninggalkan banyak hal, untuk persiapan rohani, fisik, dan mental. Mari kita berdoa agar mereka yang telah terpanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan ini dapat mempersiapkan diri mereka untuk menjadi utusan-utusan yang sehat, tangguh, dan efektif di dalam melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada-Mu. Kami berdoa bagi para utusan-utusan Tuhan di ladang-ladang Tuhan, di ladang-ladang misi yang Tuhan sudah panggil, yang adalah anak-anak-Mu, baik mereka yang adalah orang-orang awam maupun mereka yang terpanggil secara khusus dibina, dibentuk melalui pendidikan teologi. Kami berdoa, kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka sebelum diutus, agar mereka sungguh-sungguh siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan, yang secara efektif mengabarkan kasih Tuhan dan bertahan di dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi di ladang-ladang misi yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semua permohonan misi kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer ke rekening GKJ Season City.
ataupun juga melalui barcode yang sudah ada di layar kaca saudara. Sebelum kita beri persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Dalam segala musim kehidupan kami melihat Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu, ya Bapa. Adalah suatu kehormatan bagi kami kalau kami bisa memberi untuk mendukung pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bahasa Cinta. Warta Sinode GKJ, hari ini tanggal 8 November 2020. Yang pertama adalah Retreat BPN Sinode periode yang ke-18 akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 November pukul 9 pagi sampai 12 siang yang akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ. Yang kedua, kelas SMK kedua, Saya Murid Kristus Kedua akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pukul 7 malam dengan tema Bersatu dalam Kristus. Peserta room 1 dilayani oleh Guru Injil Antoni Samusir. Peserta room 2 akan dilayani oleh Pendeta Elisa Estianto.
kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Demikian Warta Sinode hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang sangat disayangi Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah aktivitas keseharianmu bersama Tuhan, tetap jadi berkat, dan jangan lupa jangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.